Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Desa Karawangsari. Alhamdulillah, sore hari ini saya di lahan tanaman saya, yaitu biji 99. Saya nanam biji 99 ini baru pertama kali ini. Mulai dari penanaman awal, dari benih itu babar untuk ditanam. Jadi per hektar itu cuma membutuhkan kurang lebih 15 kilo untuk benih jagung 99. Dan keunggulan dari benih 99 ini, dari mulai penanaman sampai sekarang umur 115 hari, alhamdulillah dari segi penyakit ataupun dan yang lainnya ini tahan keunggulan yang lainnya. Untuk penyakit, alhamdulillah biji 99 ini tidak keserang oleh ulat geraya. Mulai penanaman awal sampai akhir, alhamdulillah tidak ada serangan ulat dan tidak ada serangan jamur. Alhamdulillah ketahanan dari penyakit ini sangat luar biasa dari biji 99 ini. Dari warna biji 99 ini, alhamdulillah warnanya merah cerah, dan apabila nanti kita jemur, kita keringkan, mudah-mudahan dari kesusutan tidak terlalu banyak. Mari kawan-kawan, saya ajak untuk menanam biji 99 karena hasilnya bagus. Demikian penjelasan dari kami tentang biji 99. Mudah-mudahan kawan-kawan, khususnya petani jagung, dapat menanam biji 99 untuk musim rendeng depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Findeni. Saya tim BC area Lampung Selatan. Alhamdulillah hari ini saya berada di Karawangsari, Desa Karawangsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Berada di lahan jagung BC 99 yang alhamdulillah untuk performa tanaman sangat baik, dari tongkol besar-besar dan juga seragam. Muput warna merah cerah. Biji 99 sangat tahan terhadap bulai maupun dari serangan ulat gerayak serta mati bujang. Pertumbuhan tanaman sangat bagus, kokoh sehingga tidak mudah roboh. Warna tongkol yang cerah ini menunjukkan kadar air yang rendah, sehingga tahan jamur dan mudah untuk dibawa ke gudang, sehingga petani yang menanam bisa mendapatkan untung yang melimpah. Nah, demikian pemaparan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.